Anda, Assalamualaikum dan selamat kembali ke dalam slot kita pada hari ini, iaitu slot Love Life. Masih lagi setia bersama dengan kami, iaitu DJ Haifa dan juga DJ Filza, bersama tetamu yang kita berlainan pada hari ini. Ya, tetamu of course berlainan. Tetamu kita special dari Kedah hari ini. Okey. Iaitu kita bagi ruang sebentar untuk tetamu kita perkenalkan diri beliau terlebih dahulu. Okey, hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa baik? Okey, nama saya Muhammad Akmal Amshar bin Muhammad Ali. Asal dari Kedah. Kuliah ICOL. Sekarang tengah second year. Second year. Okey. ICOL. Bakal seorang lawyer di sini. Tapi hari ni kita bukan nak bincang tentang law. Tapi kita nak bincang tentang catching the dreams. Yes. Dengan tetamu kita hari ni, kalau kita boleh senang panggil Brother Amshar. Boleh. Selalu panggil Brother Akmal ke? Macam mana? Ikut keselesaan. Akmal boleh, Amshar boleh, Akmal Amshar pun boleh. Okey. Paling senang Brother Amshar. Kita panggil Brother Amshar lah. Okey. So tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay. Jadi untuk mulakan, okey, kita sebenarnya nak sebenarnya Brother Amshar ni kalau dekat UAE lebih dikenali sebagai nasyid singer. Jadi kita nak tahu macam mana sebenarnya boleh mulakan kerjaya dekat UAE ni dulu. Oh, kerjaya dia bermula ketika berada di CFS. Okey. Tentu kami create lah grup nasyid dan kenalah bila masuk Citra ni ada semua, dia tak ada nasyid saja, tak ada muzik saja, sebab dulu time CFS kita orang tak ada macam hak yang macam sekarang ni dekat UAE Gombak ni ada asing-asing UAE IM Nasyid lah, IM Akustik lah. Yang sebelum ni Citra aja. So saya kena, dalam Citra tu semua ada campur. So saya bercampur dengan semua ketika itulah. Lepas tu saya juga pernah lah, bukan saja nasyid, buat persembahan lagu jiwa-jiwa macam tu dekat CFS dulu. Kira-kira kerjaya tu bukanlah bermulanya sebab nasyid sahaja. Macam mana? Kan ada buat cover ke? Yang bermulaan saya. Kira-kira macam kami di sini, di studio nak tahu macam mana bermulanya kerjaya sebagai seorang penyanyi, terutama di UAE ni. Sebenarnya saya bermula bernyanyi ketika darjah 6. Ada audition. Nasyid lah. Jadi saya time tu saya tahu nyanyi lagu pada Wali Band je. Tu pun saya nyanyi lah Salatullah Salamullah. Pernah dengar kan? Dan Alhamdulillah dapat. Dan ketika itu saya belajar tentang jenis-jenis muzik yang selebihnya lah. Dan sampailah sekarang saya bagi aktif lah dalam bidang nasyid. Dalam bidang nyanyian, ketika saya dah tingkatan 4, saya mewakili daerah Kota Star masuk untuk pertandingan nyanyian solo peringkat negeri. Tapi akhirnya saya kalah. Kalah ketika itu. Saya masih hanya bernyanyi melalui by heart. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah belajar vokal dengan Cikgu Siti Hajar. Cikgu Siti Hajar adalah pengajar AF dahulu ketika zaman Maui lagi. Dan sekarang Alhamdulillah dapatlah kembangkan bakat melalui kelas-kelas vokal. Kira macam mana journey nak dapatkan kelas vokal tu? Macam cari sendiri ke? Ada orang offer ke? Macam mana? Jalannya agak susah lah. Sebab kena masuk itu, masuk ini, maksudnya masuk seminar itu, banyak masuk proses lah. Ya, banyak proses. Dan kemudian sebelum ni macam macam ketika saya CFS di UAE dianjurkan Nasyid Club, anjurkan Amir bengkel nasyid oleh Intim dan juga IAM Nasyid Club. So dekat situ saya kenal Intim dan Intim membawa saya masuk ke dalam kelas vokal diorang. Dan ketika itu saya kenal dengan Cikgu Siti Hajar dan saya terus pergi ke kelas Cikgu Siti Hajar melalui bawah Munshid Malaysia.
kira sukar juga perjalanan tu kalau kita tengok. Banyak peliku jugalah. Bukan semudah itulah. Maksudnya kalau saya tak masuk tu, kiranya saya takkan jumpa Cikgu Siti Ajar. So betul lah orang kata kan, nak scan sesuatu tu mesti usahanya pun perlu berganda-ganda. Betul tak? So, betul-betul. Macam mana korang, apa bro Amsyar form grup nasyid tu? Maksudnya dekat. Macam dari segi boleh tak ceritakan background grup nasyid tu macam mana dia dibentuk dan apakah progres terkini macam tu? Okay, saya mereka cipta, bukan mereka cipta lah. Usaha bersama ketika tingkatan ketiga itu adalah kumpulan luar. Saya bukan bawah sekolah, bawah universiti, bukan. Bersama kumpulan Qasidah. Dan ketika itu saya selalu mengalunkan qasidah di Tesco dan rumah-rumah kenduri. Kami daripada berlainan sekolah dan alhamdulillah saya dapat kumpulkan melalui Facebook, Twitter, biasalah semualah. Instagram semualah. Setiap 2 tahun kami bergerak aktif dalam qasidah. Kemudian masuk di UAA. Sekarang tahun lepas pada bulan Ramadan, saya dan teman-teman saya daripada Nasyid Club telah mereka group bernama Devela. Bolehlah search dekat Instagram Devela. Tu pendengar-pendengar IMFM, jangan lupa search group tu Devela dan dengarkan suara-suara merdu mereka di sana. Okay. So kalau macam yang itu untuk masa zaman sekolah kan, kalau macam untuk zaman di uni ni, macam mana form Yang tadi tu. So grup yang sama lah, cuma tukar nama ke macam mana? Oh tak, grup yang berbeza. Ketika saya tingkatan 3, grup itu semuanya budak-budak daripada sekitar Kedah. Dan sekarang sekitar UIA tapi berlainan kuliah. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar UIA. Pelajar-pelajar UIA. Dan kebanyakannya tahun yang sama lah, macam saya lah. Macam tu. So kiranya kalau di UIA ni Devela lah. Adakah grup qasidah yang lama tu masih lagi bergerak aktif sampai sekarang atau macam mana? Kali terakhir kami bergiat aktif adalah pada kenduri abang saya yang tu last. Last memory lah dengan memory bersama grup tu. Kiranya macam Amsyar ni bagi fokus kepada nasyid je ke ataupun ada orang kata macam bidang nyanyian yang lain, macam genre lagu yang lain, bermain alat muzik ke macam selain daripada nasyid? Bermain alat muzik tu saya ketika darjah tingkatan 1 lah saya memulakan minat saya dalam percussion. Dan kemudian sekarang ni pada tahun lepas saya cuba ceburi dalam bidang gitar tapi masih belum ke tahap yang bagus. Masih belajar lagi walaupun dah setahun. Tak apa, proses tu yang penting. Dan melalui genre, saya ingin cakapkan yang saya berminat dengan genre nasyid dan genre yang lain-lain seperti ballad dan sebagainya lah, jiwang. Seperti yang ada yang DJ yang ni tahu, saya ada satu single bernama Cinta Ini Mimpi. Di YouTube bolehlah tengok Cinta dekat Mimpi. Cinta Ini Mimpi. Tengah cuba untuk reach kepada 500,000 untuk cuba masuk ke dalam big stage di Astro. Tapi masih 405,000. Banyak lagi. So pendengar IMFM, jangan lupa sokong brother Ahmad Amsyar dengan single dia Cinta Ini Mimpi supaya dapat menyempurnakan impiannya sampai ke big stage. Jadi dah memandangkan brother Amsyar dah buka sikit pasal single tu tadi, sebenarnya bukan satu perkara yang mudah lah untuk menghasilkan single tu, terutama sebab brother Amsyar sendiri adalah lyricist kan bagi lagu tersebut, penulis lirik. Jadi macam mana sebenarnya terinspirasi nak menulis lagu tersebut? Okay, terinspirasi tu bukan terinspirasi macam mana lah, tapi ketika itu saya bersama dengan komposer saya di satu bilik dan kami saja mereka lagu dan tanpa disedari lirik tu terkeluar sendiri. Dan siaplah lagu tu dan kami cuba rekodkan. Dan saya dengar sedaplah lagu ni, boleh pergi jauh ni sama komposer saya. Kemudian kami rakam dan
cuba, saya lah cuba hantar dekat label-label dan alhamdulillah Mixology telah mengambil saya sebagai kontrak bersamalah. Wow. Kiranya dari mana, macam mana kenal komposer tu dan macam mana proses menghantar label tu, maksudnya dari segi untuk menghasilkan lagu sampai yang ada pada hari ini sekarang? Okay, proses dia ketika itu adalah saya merekodkan lagu dan terus menghantar email kepada Mixology. Kemudian Mixology terus kontak saya dan minta nombor tukar apa semua, sign kontrak dan alhamdulillah dah jadilah satu lagu tu. Tapi lagu tu ketika 3 jam yang pertama agak nampak menakjubkan lah sebab view naik berturut-turut. Tapi selepas itu agak turun lah. Dan komen orang ramai terhadap lagu tu adalah mengatakan lagu tu seperti nasyid sedikit. Itu yang kami dapat lihat juga melalui di YouTube sebenarnya. Tapi itu ketika itu saya masih belajar lagi vokal dengan cikgu dan saya berasa lagu saya tu tak berapa lagi lah. Sebab suara saya pun belum dimatangkan lagi, diasah lagi lah. So macam kita bercerita pasal lagu Cinta Ini Mimpi tadi tu kan. Macam kita tahu setiap lagu mesti ada cerita di sebalik lagu macam, tersebut. Apa sebenarnya Brother Amsyar ingin sampaikan isi lagu cerita? Isi lagu tu adalah apabila kita jatuh cinta dan cinta kita pula ditolak, jangan kita lupa yang kita ada cinta yang lagi satu, iaitu cinta Tuhan kita. Itu satu tips yang bermakna untuk move on ya, bagi pendengar-pendengar IMFM. Tengah patah hati. Sesiapa yang tengah patah hati, dengarkan lagu tersebut dan ambilkan inspirasi. Betul. Di situ. Di mana cinta abadi dalam hidup kita ni masih lagi ada setia bersama kita. Macam semasa nak Bro Amsyar hantar lagu tu dekat Mixology tadi tu, so ada tak cabaran macam mungkin ada proses penapisan ke yang perlu dilakukan sebelum diterima, ataupun ada macam requirement yang diperlukan daripada Mixology sebenarnya? Itu saya pun tidak tahulah requirement tu, tapi kebanyakannya Mixology akan tahkis banyak lagu. Dia dapat setiap hari mungkin dalam 10 lagu, so dia akan tahkis setiap hari. So kemudian dia dengar lagu saya macam sedap dan panggil lah saya. Dan saya kontrak, itu jelah yang saya tahu yang macam requirement dia, mungkin yang boleh bawa dan trend zaman tu. Maksudnya trend time zaman itu adalah macam Tajul dan Hakim Rusli lagu yang betul. Genre lebih kurang, dan namun suara saya mungkin dan saya punya perasaan tidak sampai sangat dengan lagu tu. Mungkin pendengar tak dapat sangat lagu tu. Tak apa, kita belajar. Setiap proses pembelajaran tu mesti membawa makna kan. Kalau kita tak try produce sekarang, kita tak akan tahu di mana apa kurangnya, lebihnya kita dalam sesuatu. So macam kita tahu Bro Amsyar adalah seorang student dan juga seorang singer. So macam adakah aktiviti-aktiviti nyanyian lagu, composing semua ni ada tak efek dari segi timing belajar ke, ataupun tiba-tiba waktu break orang semua tengah break tapi Brother Amsyar kena pula kerja? Okay, boleh kongsikan sedikit? Okay, buat masa sekarang ni saya macam kurangkan sikit lah saya punya progress dalam bidang nyanyian kerana saya ingin fokus kepada ni lah, kepada iCall, kepada law. Sebab law ni agak payah lah bagi saya. Saya punya pointer pun tidak berapa bagus. Tapi alhamdulillah masih tidak digugurkan. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan usia lebih InsyaAllah boleh tingkatkan. Okay. So kira macam Brother Amsyar memperlahankan sedikit career kerana ni memberi fokus kepada pelajaran lah. So kiranya macam bidang nyanyian ni adalah sedikit mengganggu pelajaran Brother Amsyar ke macam mana? Tidak sangat mengganggu, tetapi bagi saya sekiranya saya ambil subjek lain mungkin saya boleh lah sambung. Tapi subjek law ni agak payah dulu. Fokus dia lebih sikit Dia lebih sikit, walaupun kita rasa kita betul padahal kita salah. Kalau kita ambil account, kalau kita rasa benda tu betul, dia tetap betul. Tapi kalau dekat law, kalau kita rasa betul, kadang-kadang boleh jadi salah markah tu. Maksudnya bermain dengan
kata-kata kebenaran, fakta ataupun salah kan. Jadi kira macam kerja nyanyian dan juga sebagai seorang pelajar ni, dua-dua perlukan komitmen yang lebih. Mungkin sebabkan tu Brother Amsyar pilih keputusan tersebut. Sebenarnya saya dulu ambil account, dan account ni agak senang lah bila salah, tetap salah, yang betul tetap betul kan. Tapi kalau macam law ni, dia orang lecturer kata kalau kadang-kadang betul boleh jadi betul, salah pun boleh jadi betul juga. Tapi ikut keadaan lah. Ikut keadaan. Tapi kita buat macam tu, tapi tak markah sikit. Nampak je lah. Kalau kita ambil account, betul tetap markah full kan. Yang tu lah yang saya nak katakan. Yang macam law ni payah lah. Jadi kira macam Brandon macam mengambil keputusan mempelan kerja dan mengambil keputusan untuk fokus lebih pada pelajaran. Dan grup kami yang di Valor tu pun agak perlahan ya, Sam ni. Selepas Alhamdulillah dapat banyak jemputan. Sam ni kami tak terima lagi mana-mana jemputan sebab ahli-ahli kami pun agak busy. Mungkin Sam depan kami, tahun depan kami akan kembali giat aktif semula. Kalau boleh kongsikan sikit, apakah antara jemputan untuk tahun lepas bagi kumpulan di Valent? Jemputan kenduri-kenduri biasalah. Kemudian event kenduri. Kemudian event-event daripada pelajar sendiri, kebanyakan pelajar, dan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Alhamdulillah pada tahun lepas kami berjaya menjadi johan untuk Mikbar Got Talent. Bawa IAK dan nombor 2 bawa Battle of Nasheedin, bawa Stanek. Okey, yang itulah yang kami masuk pertandingan. Dan jemputan-jemputan daripada semua, bukan semualah, kebanyakan club-club macam AGD, AGM. Setidaknya bergiat aktif di dalam UIA dan juga di luar UIA. Di luar UIA hanyalah kenduri-kenduri lah. Dari situ nanti orang boleh tengok. Yelah, zaman sekarang kita ada media sosial untuk lebih memviralkan lagi bulan tersebut. So macam group di Vela tadi tu, consist berapa orang dalam tu? Ada berapa? Okay, di Vela consist of 4 orang. Semua berbeza kuliah dan umur lebih kurang. Seorang daripada Singapura, yang lain semua daripada Malaysia. Itulah. Kemudian saya terjumpa, saya yang create group tu dan nama group, sebab saya terjumpa mereka dekat IAM Nasheed Club dan nampak mereka sangat berbakat dalam bidang nyanyian. Jadi untuk create ni, dan kami menyertailah pertandingan intim dan kami tidak mahu memutuskan tali-tali silaturahim yang kami bina. Dan kami teruskan jugalah dengan developer. Okay. InsyaAllah mana tahu siapa grup ini akan makin berkembang dengan bermula daripada jemputan kenduri, lepas tu boleh jadi lagi jemputan kepada event-event yang lebih lagi besar. InsyaAllah kami di sini setia mendoakan. Baiklah, kita rehat seketika dengan sebuah dendangan lagu daripada M. Nasheed, daripada Nasihat, iaitu Damai Yang Hilang. Baiklah, kembali lagi bersama kami, masih setia lagi bersama kami, iaitu DJ Haifa dan juga DJ Filza, bersama tetamu kami Brother Amsyar. Hai. Selamat kembali, masih setia bersama dengan kami. Baiklah, hari ini kita teruskan lagi dengan Catching the Dreams with Brother Amsyar dengan soalan yang seterusnya. Iaitu kalau kita tengok macam Brother Amsyar dapat banyak jemputan, apa semua pergi kepada kenduri, banyaklah event. Jadi macam mana sebenarnya Brother Amsyar kekalkan kualiti suara tersebut? Okay, kualiti suara tersebut tu saya tak makan lah ais. Saya makan ais dan makan juga benda pedas tu. Tetapi bagi saya adalah yang penting adalah warm up sebelum nyanyian dan juga benda-benda. Bawa nyanyian supaya tak mengganggu macam prosedur semasa menyanyi tu lah kan. Dan fahami teknik-teknik untuk nyanyian lah. Sekiranya tak tahu teknik, mungkin suara akan pecah. Dan kalau terlebih volume terlebih kuat, kalau kita keluarkan suara terlebih kuat pun boleh jadi pecah kan. Maksudnya suara tak ada lah. Sekiranya nanti kalau nak nyanyi, suara tak ada. Macam sebelum ni ada artis-artis yang pitching, cakap suara tak ada sebab dia terlalu selalu mengeluarkan volume yang banyak. Volume yang banyak lah.
macam kita tahu kalau kita pergi stadium, kita menjerit kuat-kuat, kemudian balik-balik tu suara tak ada lah. Suara hilang. Suara hilang sebab keluarkan volume yang banyak. So, kiranya pemakanan bukan faktor yang utama lah dalam suara, yang suara. Faktor utama adalah teknik. Vokal tu tersebut. Oh, kiranya macam Brother Amsyar menguasai teknik-teknik ni, kemudian pemakanan tu macam yang selebihnya lah kiranya. Saya taklah menguasai sangat, tapi saya masih lagi belajar untuk menguatkan lagi teknik-teknik tersebut. Adakah semua pembelajaran teknik-teknik ini datangnya daripada kelas vokal yang disebut sebelum ni? Ya. Buat masa sekarang ni, saya rasa dalam sudah 2 tahun saya belajar dengan Cikgu Siti Hajar, dan mengambil masa yang lama untuk ciptakan suara yang lebih matang, yang lebih baik dari sebelum ni. Sebab bagi cikgu adalah suara, kalau tak menyanyi, dia umpama getah. Apabila dia tak selalu nyanyi, getah takkan berkembang. Dia akan tetap kecil. Okay. Dia akan kecut. Jadi kena berlatih selalu supaya getah tu mengembang. Macam nak tarik tinggi pun kena selalu training. Betul. Kalau tak, nanti akan rasa macam tertekan kan? Ya, tertekan. Pada bahagian vokal. Boleh jadi tekak luka juga kan? Kalau boleh jadi tengkak pun boleh jadi luka, sekiranya memaksa lah tengkak tu. Macam contoh, tapi kalau tengkak tu dah terbiasa dengan range tinggi dan range rendah, insyaAllah takkan pecah lah. So kiranya macam orang kata apa, practice make perfect. Kiranya penguasaan teknik dan juga latihan tu adalah faktor utama macam mana nak kekalkan kualiti suara. Baiklah, tips yang sangat berguna ya kepada mana tahu ada pendengar IUM FM nak jadi penyanyi ke, mungkin Filzah ke selepas ni yang nak jadi seorang penyanyi, boleh gunakan tips tersebut. Baiklah, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Dalam industri nasyid ni, kalau kita tengok macam ada yang bagi komen-komen negatif seperti macam mana lagu ni boleh jadi medium untuk dakwah sedangkan dia macam satu perkara yang macam orang kata apa, melalaikan. Macam tu, lara lah macam tu. Jadi bagi pendapat Brother Amsyar sendiri, macam mana sebenarnya nasyid ni mampu sebenarnya untuk menjadi medium bagi dakwah? Okay, nasyid adalah perkara yang lain daripada yang lagu yang lain. Sebab dia menyampaikan dakwah, menyampaikan sesuatu, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Jadi apabila kita ingin menyampaikan ilmu, bagi saya kalau melalui nyanyian ni, dia melalui secara halus lah. Sebab bila dia sampai dekat orang tak tahu pun benda tu sampai, tapi secara tak langsung dia boleh terfikir. Tapi kalau contoh kita taik marah-marah, janganlah buat ni, janganlah buka tudung dan sebagainya, orang akan kutuk balik, biarlah dia kubur dia sendiri sebagainya. Tapi apabila kita nyanyi, orang takkan cakap balik, weh, pun siapa nyanyi, semua orang akan dengar, layan je, takkan cakap balik apa-apa pada nyanyian tu. Yelah, tak ada siapa pula nak kritik sesuatu kan lirik tu. Kiranya macam bagi Brother Amsyar, penyampaian lagu ni adalah satu medium yang lebih halus dan orang kata lebih mudah lah untuk memikat hati pendengar-pendengar di luar sana bagi dakwah, insyaAllah. Baiklah, sebut pasal lagu ni balik. Kami dimaklumkan melalui Instagram Brother Amsyar yang Brother Amsyar bakal mengeluarkan satu lagu baru. Mungkin boleh bagi satu orang kata penerangan yang ringkas sikit bagaimanakah projek tersebut. Okay, projek tersebut, lagu tersebut saya sudah create lama dengan komposer saya yang lagu yang pertama, iaitu Cinta Ini Mimpi, iaitu Song Hapi. Dia tak apa, teruskan je macam mana pun. Akustik band UIA. Kemudian saya fikir untuk tidak mengeluarkan lagi lagu ni kerana ada kekangan masa. Ya, kekangan masa dan kekangan pelajaran. Jadi lebih baik saya keluarkan apabila saya sudah free ataupun dan sebagainya lah. Masa yang lebih sesuai. So untuk, nanti untuk saya ni lah. Boleh fokus more on promotion lagu tu nanti. Betul. So kira macam nak all up, betul-betul lah masa tu. Tapi lagu ni adakah akan dikeluarkan di bawah rekod label yang sama ataupun berlainan? Okay, insyaAllah saya akan keluarkan dengan diri sendiri. Maksudnya saya carilah faktor-faktor sendiri. Maksudnya macam seperti penyanyi-penyanyi seperti Ibu Hafiz, dia mengeluarkan sendiri, bukan bawa melalui label. Maksudnya saya kena cari
kereta untuk muzik dan sebagainya, untuk studio. Dan radio pun saya yang sendiri yang kena hantar lagu tersebut. Kiranya macam Brother Amsyar memilih untuk bergerak solo lah, macam bergerak sendirilah bagi penghasilan lagu ni. Okay, kalau boleh beri sikit kepada pendengar-pendengar IMFM, bagi hint sikit lah lagu tu, kalau nak nyanyi sikit ke, ataupun ceritakan lagu tu sebenarnya sikit pasal apa sebenarnya. Janji bersama siapa tu? Janji ni tentang janji bersama dengan contohlah janji dengan pasangan dekat sekolah, berpisah jauh, dan dia berpegang janji bahawa dia akan bersatu kembali, bersatu kembali di bawah perkahwinan. Orang kata cinta jarak jauh ke macam tu? Ya, cinta yang dah dulu pernah tinggal jauh dan tapi bersatu kita kembali, berjanji untuk bersama kembali. Tapi dengan lebih halal. Okay, membina hubungan yang halal. Melalui cinta yang telah dibina lama. Kalau itulah. Radam Syah tak keberatan, boleh tak nyanyikan satu rangkap? Baik-baik sikit-sikit lah lagu tu. Okay, Awak dulu. Silakan. Suria menjelang, menghiasi alam, menyinari diri, mengenang kembali engkau yang pergi telah lama dulu untuk kejar mimpi. Wah, dengar tu menusuk kalbu. Okey. Jadi pendengar IMFM, semoga tabah dan sabar untuk menunggu sampai lagu tu dikeluarkan, insyaAllah. Kami di sini mendoakan agar lagu tu berjaya mencapai kejayaan yang besar, insyaAllah. Amin. So kita take short break sekejap sebelum kita kembali selepas ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami DJ Haifa dan juga DJ Filza dalam slot Love Life. Dengan Brother Amsyar yang masih setia berada di sini. Jadi kita akan ataupun buang masa, kita akan teruskan. Tak apa, kalau nak warm up dulu ke apa boleh, silakan. Sebenarnya kalau dalam career ni mestilah ada seseorang yang dipandang sebagai idola ataupun inspirasi dalam hidup. Bagaimana dengan Brother Amsyar? Siapakah mereka? Okey, idola saya adalah terlupa pula nama dia. Nama dia Sudiman. Okey, seperti yang semua yang tahu, dia ketika kalau nak record lagu, dia akan melalui satu slot je. Maksudnya dia akan melalui satu je, dia tanpa stop. Maksudnya zaman sekarang ni penyanyi-penyanyi akan macam setiap rangkap dia mungkin akan stop dulu, ambil nafas, relax dulu. Jadi straight non-stop lah kalau non-stop. Dan melalui non-stop tu dia dapat memberi penjiwaan yang lebih baik lah. Tak mengganggu perasaan dia Kiranya macam satu, orang kata apa, penjiwaan yang sangat tinggi lah. Penjiwaan yang sangat tinggi dan juga apa, teknik vokal yang bagus lah. Okey, dari situ kiranya macam Allahyarham Sudirman ke tadi? Seorang idola bagi Brother Amsyar tadi sebenarnya. Cukup bagus sebenarnya. Beliau bukan seorangnya calon-calon orang lah dalam industri muzik ni. Seorang yang sangat ternama dan karyanya sangat-sangat berkualiti. Legenda lah kiranya. Seorang legenda, betul? Lah. Okey, sebagai penutup sesi kita pada hari ini, mungkin Brother Amsyar boleh kongsikan future planning ataupun orang dalam kata macam dan industri muzik ataupun pada masa depan, ataupun orang kata macam apa, keunikan diri sendiri ke yang mungkin Brother Amsyar akan bawa pada masa hadapan sebagai seorang penyanyi. Okey, insyaAllah saya akan berusaha untuk menjadi seperti seorang lawyer dan seorang penyanyi tersebut bernama nama samaran dia adalah Amar. Seperti lagunya adalah Nurul Iman. Pernah dengar Nurul Iman? Cuba nyanyikan Nurul. Nurul Iman. Lagu tu. Dan beliau juga berasal daripada Kedah. Sekolah yang sama dengan saya, sekolah menengah kebangsaan agama Kedah. Dan beliau juga adalah lawyer. Beliau juga adalah pelajar universiti sini. Dan
InsyaAllah saya akan cuba untuk menjadi seperti dia. Kira ni pun juga idola. Salah satu idola lah. Betul. Maksudnya masih lagi bersama dengan kerjaya sebagai seorang lawyer, yeah. Tapi dalam masa yang sama ingin menjadi seorang penyanyi. Kalau nak ikutkan, Suliman pun adalah seorang lawyer. Jadi kira macam dua kerjaya lah nak dibawa serentak. InsyaAllah saya akan cuba. Amin, insyaAllah. Kami doakan semoga plan-plan dan segala orang kata perancangan dan impian Brother Amsha akan dimakbulkan, insyaAllah. Baiklah, kami di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesediaan Brother Amsha hadir ke slot Love Life pada hari ini. Kami di sini mendoakan kejayaan untuk segala projek-projek yang akan diteruskan pada masa hadapan. Dengan itu berakhirlah sesi kita pada hari ini. Namun jangan lupa untuk temui kami di slot yang sama, iaitu Love Life, iaitu pada hari berapa? Isnin 3 hingga 4 petang bersama dengan saya DJ Haifa dan juga DJ Filzah bersama tetamu. Kita tunggu dulu yang tu. Betul. Baiklah, sekian di sini saja. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali.